Yang berhormat Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Yang berhormat Senator Heng Swee Keat, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Yang berbahagia Datuk Seri Abdul Aziz Muhammad Zabidi, Pengerusi Lembaga Amanah Balai Seni Lukis Negara. Yang berbahagia TKSU. Yang dihormati Ketua-Ketua Pengarah dan Pegawai Kanan Kementerian Jabatan dan Agensi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan di atas kehadiran ke Majlis Pecah Tanah Bangunan Pentadbiran BSLN pada pagi ini. Untuk makluman, Balai Seni Lukis Negara mula ditubuhkan pada 27 Ogos 1998 melalui Akta Balai Seni Lukis Negara 1999. Lokasi pertama BSLN ialah di nombor 109 Jalan Ampang, Kuala Lumpur, yang kemudiannya berpindah ke bangunan Hotel Majestic Kuala Lumpur. Seterusnya, pada 13 November 1998, BSLN telah berpindah ke lokasi sekarang di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur yang berkeluasan 5.12 hektar. Untuk makluman hadirin sekalian, di bawah Arang K9, pada awalnya BSLN diluluskan pembinaan bangunan blok pentadbiran berkongsi dengan Istana Budaya. Walau bagaimanapun, dengan persetujuan Yang Berhormat Menteri ketika itu, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Utama sendiri, telah bersetuju supaya BSLN mendirikan bangunan blok pentadbiran sendiri dengan peruntukan sebanyak RM17 juta. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Utama. Dengan idea yang pernah daripada Yang Berhormat Datuk Seri Utama, harapan BSLN untuk mendirikan bangunan pentadbiran sendiri telah berjaya direalisasikan. Projek ini ditender secara design and build oleh DKR dengan anggaran kos sebanyak 25.8 juta. Tambahan peruntukan sebanyak 8.8 juta telah diluluskan oleh kementerian. Terima kasih kementerian di atas tambahan peruntukan ini. Saudari Pengerusi Majlis, Yang Berhormat Timbalan Menteri, Yang Berbahagia Datuk Seri Pengerusi Balai Seni Lukis Negara, Yang Berusaha Ketua Pengarah Balai Seni Lukis Negara, ahli-ahli lembaga, para pakar, undangan-undangan khas, timbalan-timbalan ketua setiausaha, ketua-ketua pengarah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini adalah pagi yang bersejarah bagi dunia seni dan juga perjuangan budaya tanah air. Saya katakan begitu adalah kerana pada pagi ini kita akan menjelmakan satu-satunya impian perjuangan bersama kita di bawah kementerian ini khususnya dan di bawah kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak amnya. Hadirin yang dikasihi sekalian, Balai Seni Lukis Negara telah mencecah usia 50 tahun. Ia berjaya berdiri di atas sebidang tanah yang mana boleh dizahirkan bangunan khusus buat kegunaannya sendiri. Ini adalah suatu pencapaian yang mungkin tidak pernah dimimpikan oleh kebanyakan pihak pada waktu-waktu yang lalu. Pada tahun 1958, ia telah mencatat sejarah dengan sendirinya dari 4 buah karya pada tahun tersebut. Sehingga hampir 4,000 karya hari ini, ia telah memperolehi koleksi yang amat besar bilangannya dan murni. Supaya impian ini dapat kita capai dan di Kuala Lumpur sebagai salah satu daripada pusat seni ASEAN, ianya akan terselah sebagai satu pusat yang dapat kita banggakan. Dalam urusan inilah, kita berharap BSLN akan memainkan peranannya juga mencari para pelukis yang ingin mempamerkan karya mereka dan seterusnya menggalakkan pertukaran idea serta
idea-idea kosmopolitan untuk mewujudkan seni budaya kita lebih laris, lebih dihargai, dan di samping itu membantu warisan, membantu museum, membantu budaya, membantu satu Malaysia.